Kapolres Simalungun pimpin langsung pengamanan via APRC Asia Danau Toba Rally 2023 berjalan lancar dan terkendali. Tim redaksi MSTP melaporkan dari Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, Sabtu tanggal 23 September tahun 2023. Polres Simalungun, Sumatera Utara, berhasil melaksanakan pengamanan via APRC Asia atau Asia Pacific Rally Championship, Asia Rally Cup dan Toba Rally 2023 ini National Rally Championship. Pengamanan ini dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 23 September tahun 2023, di areal hutan tanaman industri PT Toba Pulestari atau TPL Sektor Aek Noli, Parapat, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Sejumlah petinggi kepolisian resort Simalungun hadir secara langsung di lokasi untuk melakukan pengecekan pengamanan, diantaranya AKBP Ronald FC Sipayung SHSI KMH selaku Kapolres Simalungun dan Wakapolres Simalungun Kompol Evianto SH. Selain itu, juga hadir Kabak Ops Polres Simalungun Kompol Raymond Gottfried Mulatua Hutagalung, Kapolsek Parapat AKP Joni Silalahi SH, Kasat Lantas Polres Simalungun AKP M. Haris Sihite SE dan beberapa perwira lainnya. Dalam siaran persnya Kapolres Simalungun AKBP Ronald FC Sipayung SHSI KMH menyampaikan, hari ini Polres Simalungun melaksanakan kegiatan pengamanan terhadap kegiatan Asia atau Asia Pacific Rally Championship, Asia Rally Cup dan Toba Rally 2023 IMI National Rally di areal hutan tanaman industri TPL Sektor Aek Noli, Parapat, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun, ucap AKBP Ronald, Sabtu, tanggal 23 September tahun 2023. Lebih lanjut Kapolres menyampaikan bahwa seluruh pembalap telah sampai ke garis finis dengan selamat, seluruh pembalap hari ini sudah sampai ke garis finis dengan selamat, yang sudah mengikuti kegiatan balap sebanyak 5 SS, dan besok akan dilanjutkan 4 special stage. Polres Simalungun sendiri menerjunkan sekitar 175 untuk mengamankan pelaksanaan kegiatan APRC ini di hari Sabtu dan hari Minggu. Polres Simalungun bersama-sama dengan panitia mendukung penuh pelaksanaan Asia atau Asia Pacific Rally Championship, Asia Rally Cup Danau Toba Rally 2023 ini yang dilaksanakan di kawasan Danau Toba. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan Danau Toba serta pariwisata di Kabupaten Simalungun. Dapat kami sampaikan bahwa sampai hari ini kegiatan berlangsung aman, lancar dan kondusif, tegas AKBP Ronald. Dengan terlaksananya kegiatan Rally Danau Toba 2023, Kapolres Simalungun berharap dapat berdampak baik bagi masyarakat di Kabupaten Simalungun. Atas terlaksananya kegiatan Rally Danau Toba 2023 ini tentu kita warga Kabupaten Simalungun dapat berbangga dan kita harapkan dapat lebih mengenalkan kawasan Danau Toba di dunia internasional sehingga kegiatan ini dapat berdampak kepada masyarakat sekitar, berdampak kepada adanya aktivitas-aktivitas ekonomi yang bermanfaat kepada masyarakat sekitar termasuk adanya masyarakat yang dapat menikmati liburan dengan melihat Danau Toba Rally ini, tandas AKBP Ronald. Pengamanan ini dijalankan oleh 170 personel Polres Simalungun yang telah disebar ke seluruh titik area rally. Sejak pukul 7 waktu Indonesia Barat, hingga penutupan rangkaian kegiatan rally pada pukul 17 waktu Indonesia Barat, keadaan tetap aman dan terkendali. Perjalanan via APRC Asia Danau Toba Rally 2023 menjadi bukti nyata kerja keras dan dedikasi seluruh jajaran Polres Simalungun dalam menjaga keamanan dan kenyamanan peserta serta penonton yang hadir dalam event ini. Kegiatan berakhir tanpa insiden yang mengganggu dan penonton dapat menikmati pertandingan dengan aman dan lancar. Sap Muhardi mengabarkan, Sabtu tanggal 23 September tahun 2023 pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Selamat siang Pak, boleh dijelaskan kegiatan pengamanan kita di APRC hari ini Pak? Ya, jadi kami laporkan bahwa Polres Simalungun hari ini bersama-sama dengan panitia penyelenggara melaksanakan kegiatan pengamanan terhadap kegiatan Asia Pacific Rally Championship dan Toba Rally 2023. Hari ini seluruh tim sudah sebagian sudah sampai dan masuk kembali ke finish yang sudah melakukan kegiatan balap sebanyak 5 SS dan besok akan dilanjutkan 4 special stage. Polres Simalungun sendiri menerjunkan sekitar 175 untuk mengamankan pelaksanaan kegiatan APRC ini di hari Sabtu dan hari Minggu.
untuk hari pertama ini, hari Sabtu, sebagian tim sudah kembali dan kita masih menunggu sampai nanti kegiatan selesai, seluruh peserta bisa masuk dan sampai di tempat ini. Tentu kami Polres Simalungun bersama-sama dengan panitia mendukung penuh kegiatan Asia Pacific Rally Championship ini yang dilaksanakan di kawasan Danau Toba. Tentu ini bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan Danau Toba dan pariwisata di Kabupaten Simalungun. Sampai hari ini kami laporkan bahwa kegiatan berlangsung aman, lancar, dan kondusif. Demikian kita laporkan dari Ayat Maulid. Sedikit Pak, harapannya Pak untuk perkembangan ekonomi terhadap masyarakat sekitar Pak? Ya tentu kita dari wilayah Simalungun ini bangga bisa panitia menyelenggarakan kegiatan rally di kawasan Danau Toba ini. Tentu ini kita harapkan untuk lebih mengenalkan kawasan Danau Toba ke dunia internasional, sekaligus kegiatan-kegiatan ini berdampak kepada masyarakat sekitar, berdampak kepada adanya aktivitas-aktivitas ekonomi yang bermanfaat kepada masyarakat sekitar, termasuk adanya masyarakat-masyarakat yang bisa menikmati hiburan Danau Toba rally ini. Anggara Pak, bagaimana dari pihak keamanan Pak? Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih sekali kepada Polri, khususnya dari Polda Sumatera Utara dan juga dukungan dari Polres Simalungun terhadap kegiatan ini. Sampai sejauh ini kegiatan seperti yang dilaporkan Pak Kapolres tadi bahwa kondusif, aman, tidak ada insiden yang berarti. Bagaimana Pak, itu antusias para pembalap Pak selama di wilayah Kabupaten Simalungun ini Pak? Dari data yang kita dapat, mereka tuh udah malas pindah ke kabupaten lain istilahnya, karena di sini tuh lintasannya sangat menantang, udaranya sejuk, jadi nggak terlalu capek kata mereka kalau mereka berlomba di Ayat Maulid ini, karena udara yang relatif sejuk dibandingkan kita mainkan itu di kawasan Deli Serdang maupun Sedang Bedagai. Sedikit Pak, tembusan Pak, untuk rencana ke depan Pak, apakah ada di selenggarakan event-event di wilayah Simalungun? Ya, untuk yang dalam waktu dekat aja nanti November akan dilakukan grand final dari Asia Pacific Rally Championship ini sendiri. Nanti akan berlangsung tanggal 24 sampai 26 November 2023 ini, dan harapannya untuk tahun-tahun mendatang terus berkesinambungan karena sudah menjadi apa ya? Sudah menjadi titik yang sangat dinikmati lah oleh para peserta, khususnya dari luar daerah yang begitu menyukai kawasan Danau Toba ini untuk dijadikan ajang berlomba untuk rally khususnya. Terima kasih Pak. Sap Muhardi mengabarkan, Minggu tanggal 24 September tahun 2023 pukul 03.32 waktu Indonesia Barat.